Petugas dari Polres Probolinggo Kota langsung menggelar pemeriksaan kesehatan pada setiap kru bus yang ada di Terminal Payu Angga Kota Probolinggo pada dini hari jelang santap sahur. Satu persatu kru bus mulai dari sopir, kondektur, dan kernet diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mulai tekanan darah dan pemeriksaan mata. Di jam-jam menjelang pagi banyak sopir dalam kondisi lelah hingga stamina tubuh menurun. Dari stamina menurun itulah rentan terjadinya laka lantas akibat human error. Tidak mau kecolongan terjadinya laka lantas angkutan lebaran, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Alfianur Rizal, mengumpulkan kru bus guna mendapat himbauan pentingnya istirahat sejenak di saat lelah mengemudikan busnya. Tidak hanya diperiksa kesehatan, polisi juga bagikan nasi kotak dan vitamin untuk santap sahur bagi kru bus. Petugas menghimbau pada setiap sopir angkutan umum agar selalu waspada dengan kondisi fisik hingga kondisi kendaraan dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Farid Fahlevi, CTV.